Assalamualaikum guys, kembali lagi channel aku Epic. Di video kita kali ini kita akan buka special prospect pack dan juga kita akan buka top token box. Oke, aku ada dalam 8 token untuk kita buka nanti di special prospect pack dan kita tengok siapa kita dapat. Tapi pertama sekali kita akan buka top token dulu. Oke guys, kita terus saja masuk pergi ke top prospect kita kali ini. Dan juga aku ada buat apa nih, video pasal breakdown, tapi video itu audio dia tidak terrecord guys, jadi aku tidak upload video itu untuk kalian. Jadi di video kali ini kita akan terus buka pack lah, tengok siapa kita dapat, player apa yang kita dapat. Ada dua player di sini yang bagus guys, 101 overall di sini ada Damiral dan juga 100 overall center mid Ruben Neves. Kalau kita boleh dapat antara dorong dua ini guys, kita memang mantap lah guys. Tapi di sini juga kita boleh dapat top token, skill boost, coins, training XP, special slash juga kita boleh dapat balik juga, tapi dalam satu saja lah guys. Dan juga prospect points, 50 prospect points di sini guys. Dan ya, semuanya bagus juga. Apa-apa yang kita dapat aku akan ambil juga guys, dan kita akan buka 4 kali. Dan juga di sini kita buka pertama lah dulu guys, kita buka pertama dulu top token box. Oke. Ya, George Best, prime icon kita kali ini George Best, dan juga dia bukan untuk free to play lah guys. Kita perlukan 100 lebih K James, dan juga kita perlukan ke semua points 15,500 points untuk dapatkan George Best guys. Itu bermaksud semua pet yang ada di prospect pet kita perlu claim atas dan juga bawah lah guys. Martinez dan juga Vinicius Junior, jumlah points yang kita perlukan untuk di pet dorang ni 14,300 points untuk kita dapatkan Martinez dan juga Vinicius lah, antara dua tu. James yang diperlukan dalam 95k James, memang banyak guys, memang banyak points yang boleh kita kumpul di event kita kali ini guys, dalam 8,790 points. Dan kita boleh sampai lah, kita boleh sampai di Pat Martinez dan juga Vinicius Junior, tapi kita tidak boleh ambil dua play itu. Tanpa buang masa kita terus buka pack kita yang pertama, tengok siapa kita dapat. Reward pun kesemuanya tinggi-tinggi di sini, jadi semuanya aku ambil. Dan ya, skill boost pun di sini semuanya tinggi-tinggi kalau aku tidak silap. Ya, di sini 150 sampai 1K. Memang tinggi sebenarnya, memang bagus. Oke, kita tengok siapa kita dapat. Kalau kita dapat coins kalau gitu, XP rank up semua aku ambil guys. Kalau player pun kita ambil ya, confirm kita ambil guys. Oke. Oke, sorry guys lambat, agak pelan lane kita kali ini. Oke, kita dapat 750k coins di situ, agak tinggi. Oke, agak tinggi di situ dan memang mantap guys. Memang mantap di situ guys. Oke, kita terus ya pergi ke apa ini? Favorite pack kita untuk di event kita kali ini, yaitu special prospect pack. Kita tengok kalau kita boleh dapat. Di sini kita ada 4 kali dan seterusnya kita akan pergi ke account aku lagi satu, kita akan buka lagi lah guys di sana. Oke, di sini pack kita yang pertama special prospect pack, kita dapat di sini XP. Oke, dia terus bagi reward macam tuh guys. Oke, dia terus bagi reward macam tuh, jadi tiada pack lah, tiada animasi pack di sini. Oke, dia terus bagi gitu saja guys. Oke, kita complete top prospect milestone kita yang pertama di situ. Aku tidak pasti yang mana satu. Oke, kita dapat prospect points, memang bagus itu. Tapi ini membesarkan lagi langkah kita untuk di prospect pet lah, untuk apa ini memang bagus, untuk memang membantu semua points yang kita dapat, top prospect points yang kita dapat memang mantap, memang membantu kita. Oke, di sini kita dapat, oh kita dapat special slash juga di situ satu, memang mantap. Oke, dan kalau kita boleh dapat satu lagi, memang mantap kalau kita boleh dapat special slash token satu lagi. Di sini kita dapat prospect points lagi. Oke, 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 mantap guys. Di sini kita dapat prospect points lagi, memang mantap. Internet agak slow guys, sorry guys. Oke, kita teruskan lagi. Di sini kita ada tiada sudah guys. Oke, kita tiada sudah. Jadi ya, kita complete dulu di sini guys, kita claim dulu kita punya prospect points di sini. Oke, milestone kita yang di sini harian yang daily punya. Oke guys, jadi kesemuanya kita dapat dari situ 150 lah, 150. Dan aku punya progress di prospect pet nih guys, aku sudah sampai di sini guys. Aku sudah sampai di sini. Kita buka lah guys, kita buka lah. Oke, kita buka lah guys. Oke, kita buka dan lepas ini kita akan pergi ke account aku lagi satu dan kita tengok siapa kita dapat lah guys. Oke.
Okay guys, kita tengok di sini. Okay, kita dapat skill boost di situ, memang mantap. Dan di sini rare rank up, memang aku perlu rare rank up sekarang ini untuk rank up pemain-pemain aku sudah. Okay. Oke, okay, mantap. Oke, okay, di sini kita ada training XP lagi. Oke. Okay. Kita ada training XP, guys. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita claim di situ dan juga top token player. Aku rasa tidak sampai pergi ke prospect player di sini. Ya, yeah, prospect player kita perlu dalam 200 points lebih gitu. Jadi ya memang mantap guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita dapat 200 top token di sini. Nanti kita bukalah di next video guys. Baru kita buka tengok siapa kita dapat nanti, dan aku rasa tidak sampai kita perlu dalam 100 lebih lagi points di situ. Tapi itu nanti kita akan tengoklah progres kita lagi nanti di hari-hari yang seterusnya. Oke, okay. Dan next video mungkin kita tengok siapa kita dapat di sini guys. Aku belum ada dapat siapa-siapa lagi. Play overall paling tinggi pun di sini Saka 101 overall Saka. Aku tidak silap ya, 101 overall Saka. Oke. Okay. Ya di pet kita yang seterusnya kita ada di AKB dan juga Mason Mount di situ, Cam dan juga center back. Mungkin kalian ambil antara dua tuh, mungkin ramai yang akan pergi sini lah guys, ramai yang akan ambil di sini right back kita, sebab dia right back yang terbaik setakat inilah guys di game kita, dan juga center mid Rico Puig. Oke, okay. Oke okay guys, kita terus ya pergi ke ikon aku yang seterusnya dan kita tengok siapa kita dapat. Kita buka pack-pack yang ada di ikon aku yang seterusnya. Oke okay guys. Oke okay guys, kita sekarang di ikon aku yang seterusnya. Di sini aku ada dalam 6. Oke, okay, 6 points di sini, 6 slash points, dan kita tengok siapa kita dapat lah di sini guys. Dan pertama dulu kita pergi ke top token box dulu guys. Kita pergi ke top token box dulu. Oke, okay, kita buka di sini. Aku ada 100 token box, jadi kita buka lah guys, kita buka. Oke, okay. Gak lambat di situ, sorry guys, internet slow. Oke, okay. Kita tengok siapa kita dapat, coins kah, XP kah, player. Oh, kita dapat 500 XP, 100k XP. Oke, okay, memang mantap di situ, memang bagus. Aku tidak tahu kalau aku guna, sebab ini account yang jarang aku main guys. Dan ya di sini kita buka guys, sini kita buka. Oke, okay, sini kita buka, kita tengok siapa kita dapat. Mungkin aku akan buat satu lagi satu lagi account untuk kita buka banyak pack lagi nanti di event kita yang seterusnya lah. Oke, okay, di sini kita dapat special slice dan juga 50k XP situ. Oke, okay, kita terus ya buka di pack kita yang kedua, kita tengok siapa kita dapat. Kita dapat 50 apa ini prospect points di situ, dan juga kita dapat di sini points daily kita. Oke, okay. Kita claim dulu nih guys, points ini memang penting nih. Oke, okay, kita buka yang terakhir guys. Oke, okay. Memang tidak luck kita tidak luck kita guys, borok perasaan. Oke, okay, tidak luck kita setakat nih, tidak luck kita, tidak play kita dapat nih guys. Oke, okay, kita dapat special slice lagi, bermaksud kita boleh buka lagi satu kali guys, dan juga kita dapat prospect points lagi di situ, 50 prospect points. Oke, okay, ini pack kita yang terakhir, kita tengok siapa kita dapat guys. Kalau kita boleh dapat play ini kan mantap nih guys. Oke, okay, kita dapat tuh. Oke, okay, kita dapat coins di situ, 250k coins, dan juga special slash lagi 2. Oke, okay, memang mantap. Oke, okay, kita buka lagi guys. Kita buka lagi satu kali. Oke. Okay. Kita dapat coins di situ guys. Oke. Okay. Nah, kita dapat prospect points. Oke, okay, memang mantap guys. Memang mantap. Oke, okay, kita ini aku punya progress di ikon aku yang kedua guys. Oke, okay, kita tengok di sini. Kita ada 200. Aku ambil kedua-dua pet yang pertama guys. Aku ambil kedua-dua pet yang pertama sebab aku mau ambil dua player di sini, dan juga mungkin aku ambil satu lah di sini player striker. Oke. Okay. Ikon kedua aku memang perlu striker guys. Jadi di sini kita ambil striker lah guys. Dan situ ya memang mantap guys. Di sini kita terus jalan, kita terus kita punya jalan di sini guys. Kita buka, kita dapat 500k coins di sini. Dan mungkin aku akan ambil itu Q7. Aku tidak tahu macam mana sebut no ya guys. Striker 99 overall, memang bagus. Dan juga rank up pun
yang kita ada di event kita kali ini memang mantap lah. Ini mungkin antara event kita yang terbaik setakat nih. Oke, memang bagus lah. Ia mulai sudah keluarkan apa nih rank up yang tinggi, overall yang tinggi, dan juga overall pun kita limit overall kita pun sudah sampai pergi ke 110 overall sebab ada George Best sudah di game kita. Jadi kita boleh upgrade kita punya overall player pergi ke 110 overall kalau tidak silap. Oke. Dan itu progress kita guys, dan ya guys, itu progress aku di akun aku yang pertama dan juga akun aku yang kedua. Mungkin kalian dapat play-play yang bagus lagi dan mantap lagi, tapi ya guys, ini kita punya style event kita macam dia macam event-event yang lepas juga, tapi ya apa yang lainnya kita ada pet bawah dan juga kita ada pet bagian atas lah guys, reward-reward bagian bawah dan juga atas kedua-duanya. Kalau kita claim kita boleh dapat player yang overall lagi bagus. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Boleh komen di bawah siapa kalian ambil di event kita kali ini. Kita ada banyak play-play yang bagus, Rico Poi, Madeline Nails, dan juga aku tidak tahu macam mana sebut namanya guys, Red Wing 106 overall lah, dan juga Martinez, Vinicius Junior untuk Sultan. Jadi guys, ya guys, boleh komen di bawah siapa kalian dapat dari pack ataupun token box, special prospect pack. Memang banyak sebenarnya yang boleh kita dapat kalau luck kita bagus di event kali ini. Oke guys, itu di video kali ini. Jumpa kalian di video aku yang seterusnya. Kita akan buka pack lagi, dan ya top search, prospect search pun aku sudah selesai habiskan kesemuanya match. Mungkin kalian sudah juga habiskan ke semua match yang ada prospect search kita di sini. Prospect search kita di sini guys, event kita kali ini ada dalam 27 hari, jadi itu bermaksud kita ada dalam 3 prospect search kalau tidak jelas. Macam event kita yang sebelum ini Star Pass ada dalam 3 chapter kalau tidak salah, dalam 3 gitu, 3 apa ini hazard key kita boleh dapat juga nanti di sini sampai habis event lah. Dan kita ada 2 lagi prospect search, dan ya guys, sorry guys, itu sudah di video kali ini. Jumpa kalian di video aku yang seterusnya. Kalau kalian baru di channel ini boleh subscribe dan juga like video ini sebab banyak lagi apa ini konten FIFA Mobile yang kita akan buat nanti. Jadi guys, itu sudah video kali ini. Jumpa kalian di video aku yang seterusnya. This is your boy Epic, sign out, peace. Hey. How can you miss someone that you've never met? Cause I need you now, but I don't know you yet. And I've been trying my best, but I can't accept that you feel better in somebody else's bed. Find me soon, cause I'm in my head. And I need you like I said, I need you like I need my bed. And I've been losing all my sleep, and I've been losing all my rest. You've been all up in my mind.